Sekarang ada orderan mata pisau kupas gendongan juragan Tias yang ada di Bogor, Jawa Barat. Ini hari ini ada 10 alamat loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 yang baru dikemasi. Ya kan? 10 alamat karena hari Sabtu kemarin mulai malam. Terus minggu kan libur paket, artinya hari Senin ini menumpuk. Nah, yuk kita bahas dari mata pisau gelombang. Sambil duduk aja biar nyaman. Nah, ini 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, genap 10. Ini orderan dari juragan Tias yang ada di Bogor, Jawa Barat. Nah, ini sudah saya kalubangi. Kalau nanti kurang kan bisa dibur lagi. Kalau ini kepanjangan bisa dipotong lagi. Yang terpenting ini sudah bergelombang. Kalau kurang tajam bisa dikikir kayak gitu. Ini bahannya dari stainless, jadi tidak berkarat. Alangkah baiknya nanti begini ya, di apa namanya? Dicuci, kalau habis pakai dicuci, jangan sampai di sini ada kotoran-kotoran yang menempel di gelombangnya ini. Nanti jadi hasilnya kurang bagus, jadi setiap saat harus bersih ya. Ini kurang lebih ukuran 9, ini sekitar 2,5 sampai 3 ya, 1, 2, ya sekitar 2,5 sampai 3 cm lebarnya. Untuk panjangnya 9 cm. Sudah clear, mau dikemasi. Untuk juragan Tias ditunggu, mudah-mudahan 2-3 hari sampai ke tangan panjenengan. Oke, untuk kamu yang mau order pisau kayak gini pun bisa, ataupun apa, pisau-pisau baja, pisau stainless, pisau dapur, ukir buah dan lain-lain bisa. Dan untuk kamu yang mau order yang lain, monggo langsung aja ke UDS Logam, pisau dapur khusus, pisaunya khusus, stop.